merasakan gejala masuk angin. Artanin Habatus Sauda. Ikan sensodan yang inovatif. Beda lahiran desa kecap sedap masakan 2000 bisa dapat banyak nasi goreng yang bakar tikus sampai cekeran. Wow, beda lahiran desa kecap sedap masakan 2000 dari Wings Food. Baru Antonin Habatus Sauda dengan Eka Silawati selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang secara kebetulan dari Pak Pardede melalui Bang Nurman menghubungi saya untuk mendistribusikan kelapa hijau ini kepada keluarga-keluarga yang ada di Kelurahan Cigombi yang terpapar COVID. Itu pun kami lihat dulu yang benar-benar sangat membutuhkan. Jadi pesan beliau diberikan satu orang 3 kali. Jadi setiap hari kami antar, ini kalau nggak salah sudah yang 3 kalinya. Hari ini ada 78 kelapa hijau. Yang isinya antara lain air kelapa, 1 butir sirup nipis, 1 sendok garam, dan 1 sendok besar takarannya untuk madu. Lalu diaduk, diminum. Untuk satu kelapa ya Bu? Untuk satu kelapa. Jadi satu orang ini 1 kelapa. Bukannya 1 orang 1 gelas, tapi 1 orang 1 kelapa diminum 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Oh, berarti ini total sudah 3 kali ya Bu? Sudah 3 kali, dan teman-teman meracik tadi sore langsung diantarkan malam ini. Tanya, ini seperti sendok ini. Jadi garam itu 1 sendok. Terus madunya 1 sendok ini. Sama peresan air jeruk nipis setengah. Setelah diperes langsung masukin ke dalam ininya. Jeruknya dimasukin. Karena udah kita cuci dulu, udah kita sterilin dulu. Ini pembelajaran buat warga Ciganjur. Esok lagi kalau memang ada keluarga-keluarga tetangga yang seperti ini, bolehlah disampaikan. Saya pernah mencoba minum air kelapa hijau dengan ramuan seperti ini. Coba dicoba, mungkin saja ini bisa jadi obat gitu. Setidaknya itu bisa ketok tular ya. Keluarga-keluarganya tidak berharap kita selalu diberikan orang-orang lain, tapi memberikan sesuatu yang kita dapatkan kepada orang lain itu jauh lebih baik. Ilmu begitu ya. Iya. Kemudian respon dari mereka yang menerima ini seperti apa Pak? Alhamdulillah sangat respon, sangat pertama sangat senang karena diperhatikan. Yang kedua ada beberapa yang langsung telepon saya merasa lebih baik setelah minum kelapa ini. Jadi ini Bapak sendiri yang mendistribusikan ke rumah-rumah? Iya, sama tim Satgas COVID RT, sama kader-kader. Door to door gitu ya Pak? Door to door. Iya, berarti kita hampir 24 rumah total seluruhnya. 24 rumah Pak? Ini nanti akan diberikan ke 15 jiwa ya Pak berarti ya? Ke 15 jiwa. Kemudian harapannya apa Pak? Ya harap kita dengan bantuan ini dan ada apa namanya treatment air kelapa hijau ini lebih cepat untuk memberikan kesehatan kepada warga saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!